Beronglah punya seorang anak yang sampai sekarang masih sering minta nete meski sudah gede. Jeronglah telah resmi jadi janda sejak suaminya mati lantaran kolera 1 tahun yang lalu. Rupanya Jeronglah gak tahan kesepian, rupanya Jeronglah gak tahan kedinginan. Soalnya Jeronglah waktu malam Jumat Kliwon asik bercumbu rayu dengan Mang Juhayang Banpol. Di samping rumah di bawah pohon duren disaksikan bulan purnama. Cumbu rayu antara Jeronglah yang janda dengan Mang Juhayang pembantu polisi berlangsung seru. Dari mulai pukul 19.30 sampai pukul 24 waktu Indonesia bagian barat, Mang Juha pulang dengan wajah pucat dan tubuh yang nampak sangat capek. Sementara Jeronglah dengan rambut yang kusut dan baju rukat yang kusut pula berjalan lesu masuk rumah, perlahan-lahan masuk kamar. Jeronglah berbaring di tempat tidur dan dia nampak asik melamun. Teringat pada kumis Mang Juhayang bikin geli, teringat pada tangan Mang Juhayang amat nakal, teringat pada Mang Juhayang luar biasa. Kira-kira pukul 3 dini hari, Jeronglah mulai diserang ngantuk. Tapi baru saja Jeronglah mau tidur, anaknya bangun dan nangis minta nete. Apa boleh buat tai kambing bulat-bulat, apa boleh buat. Terpaksa Jeronglah buka bajunya dan lantas Jeronglah buka BH-nya hendak menyusui anaknya. Tapi bukan main terkejutnya Jeronglah ketika anaknya berkata dengan sikap yang enggan, "Ma, ogah ah teteknya bau rokok." Ampun, ampun. Rupanya waktu bercumbu rayu di samping rumah di bawah pohon duren tadi, Mang Juha Banpol yang berkumis dan perokok itu iseng menetek juga. Hehehe, tua-tua gak tahu malu. Ampun, ampun. Namaku si Raja Goda, umur 22, bujang tulen suku Sunda. Kerja sebagai pelayan di sebuah toko Cina yang saban Sabtu gajian. Kerja baru setengah bulan, tak kusangka tak kuduga aku ditaksir perawan. Perawan anak majikan, anak yang semata wayang, yang bakal dapat warisan. Hush. Hey.
dia sering titip salam lewat seorang sobatku yang juga sepekerjaan. Mula-mula aku bingung, mula-mula aku ragu, percaya tidak percaya. Kata orang-orang tua, cinta murni itu buta, tak memandang apa-apa. Biar tampangku kayak monyet, biar dompetku selalu lepet, kalau cinta mau aja. Lantaran pepatah itu aku jadi besar hati, berniat terima salam. Biarin dia Tionghoa, biarin dia Konghucu, hitung-hitung cari modal. Na 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 na. Malam Sinciah menjelang lebaran Imlek, dia datang ke rumahku asyik. Dia kirim aku bacang, dia kirim aku dodol, lantas ngajak dolan-dolan. Perasaan tak karuan itu, ini serba kaku, dan dikduk kencang jantungku. Apalagi waktu dia berbisik bilang, wah ini sumpah mampus kayak mimpi. Karena dia sering datang mengajak pergi berdua, aku jadi terbiasa. Tingkahku tak lagi kaku, tapi dia paksa aku agar aku bilang I love you. Pertama aku tak mau, kedua juga tak mau, ketiganya baru mau. Waktu ku bilang I love you, dia langsung teror aku, kita kawin saja besok. Gila, bukan main aku kaget, tapi dia terus mepet, akhirnya aku kegencet. Kami pergi ke penghulu, dia masuk agamaku, kini suami gelarku. Waktu dulu aku bingung, waktu dulu aku ragu, percaya tidak percaya. Sekarang aku tak bingung, sekarang aku tak ragu, 100% percaya. Namaku si Raja Koda, umur 22 yang sudah bukan bujangan. Dulu sebagai pelayan di toko mamah dan papah yang kini jadi mertua. Kerja setengah bulan lebih aku kejatuhan bintang, dapatkan istri perawan. Perawan anak majikan, anak yang semata wayang, yang punya banyak warisan. Aku ingin punya anak lebih dari dua orang, 6, 7, 8, atau 9. Aku ogah pakai balon, istriku ogah pakai spiral, kami ngeri yang gituan. Bukan kami anti KB, bukan kami benci KB, bukan tak dukung pemerintah. Kelak harta kami banyak, kalau anak kami banyak, kan cukupan kebaginya. Sebab kalau anak dua kegedean warisannya, takut mereka salah langkah. Zaman ini zaman edan, orang-orang besar edan, takut anak ikut edan. Amin amin. Ya, si Raja Goda. Ini cerita
bisa. Cinta dua anak Cina, yang cewek nyocos yang cowok tai kucing. Si cewek nyocos yang emang kebangetan, masa ama pacar kagak mau kencan. Si tai kucing pernah minta cium bibir, nyocos yang menolak bilang sakit gigi. Tai kucing makin manja minta dicupangin, nyocos yang merinding bilang takut baksil. Si tai kucing saking jengkel hati, punya niat busuk dalam hati. Nyocos yang mau diajak pergi nanti ke tempat sepi. Si nyocos yang kalem-kalem aja, kagak nyangka kalau bakal dikerjain. Waktu tai kucing ngajak dia jalan-jalan, langsung jawab keola. Itu juga mereka keluar rumah pakai mobil mewah yang made in Eropa, menuju satu tempat yang sepi dan gelap. Nah di tempat itulah nyocos yang tergarap. Si tai kucing ujuk-ujuk jadi sadis, nyocos yang digamparin sampai jatuh pingsan. Tai kucing terbahak kayak setan girang, pasang kuda-kuda siap mau nerjang. Si nyocos yang pingsan tak berkutik, biar badan itu di otak atik. Si nyocos yang pingsan tak berkutik, kayak bangke itik. Si nyocos yang kagak ngerasain, padahal barang antik lagi dibongkarin. Si nyocos yang lagi diserangi peluru kendali. Nyocos yang sadar dari pingsan, terkejut ngelihat tubuhnya telanjang. Si tai kucing bingung rada gemeteran, kagak kepikirin mesti ngomong apa. Bukan sulap juga bukan sihir, si nyocos yang malah cengar-cengir. Abis diperkosa nyocos yang gak ngambek, sama si tai kucing malah minta lagi. Aneh bin ajaib simsalabim, dasar nyocos yang cewek munafik. Aneh bin ajaib simsalabim, cewek memang suka pura-pura. Dimintain cium bilang sakit gigi, disuruh nyupangin bilang takut baksil. Padahal gue tahu tuh maksudnya, main cium dianggap percuma. Soalnya kalau cewek diajakin kencan, kagak mau di tempat yang terang. Lagi pula cewek senang kencan yang gak tanggung-tanggung. Sorry buat cewek-cewek, sorry itu kan bener. Seorang lelaki duda Arab namanya Mustafa. Harta berlimpah ruah, ngitungnya hampir susah.
warisan dari almarhum papa mama. Kerjanya saban hari cuma berjalan kaki, tanah kekayaan diteliti. Berangkat pagi hari, pulangnya tengah hari, memetik jambu rajin sekali. Siang itu Mustafa pulang, warna kuning jambu merangsang. Mustafa tengadah ke pohon jambu. Mustafa terkejut saat itu. Apa itu? Seorang gadis kecil tak bercelana dalam di atas pohon makan jambu cengengesan. Mustafa menyuruh anak itu turun. 2.000 rupiah uang Mustafa turun. Lalu ia berkata pada anak itu, belikan celana dalam ya nak. Mustafa pesan, belikan celana dalam ya nak ya. Pesan Mustafa. Setelah mengucapkan terima kasih, anak itu berlari gembira sekali. Datang pada ibunya laporkan kejadian. Sayang pada ibunya setorkan keuntungan. Begitu ceritanya. Na 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 na. Ibu yang hidup serba kekurangan, tetapi dalam hidup banyak kebutuhan. Sudah bertekad bulat hendak melakukan apa yang anaknya lakukan. Gila nekat liwe. Oh, besoknya pagi hari ibu si anak tadi mantap melakukan aksi. Naik ke pohon jambu tanpa celana dalam, menunggu Mustafa pulang siang. Siang itu Mustafa pulang, hasrat memetik jambu lagi. Ya, Mustafa tengadah ke pohon jambu. Mustafa dan duduk saat itu. Lihat seorang ibu tanpa celana dalam di atas pohon makan jambu cengengesan. Mustafa memohon ibu itu turun dan 50 rupiah uang Mustafa turun. Lalu ia berkata pada ibu itu, belikan pisau silet ya bu. Mustafa pesan, itu cukur sampai rapi ya bu. Pesan Mustafa. Si ibu pingsan saking kaget. Si ibu pingsan saking malu. Ini bukti nyata bahwa meskipun manusia berlaku sama, alhasil senantiasa berbeda. Karena Tuhan sudah punya cerita. Karena Tuhan sudah punya cerita. Karena Tuhan sudah punya cerita. Sudah Bapak jangan ikut campur. Ya. Sabu nyerep pegat simpai bah. Assalamualaikum bah. Pegat apa? Batakila lu ah. Pegat simpai apa pegat saja. Ditonyok angin nyeri beting. Mana bisa ikut dikerinti. Gue tengo. Gua dekat dengan bayar.
pagi anak-anak. Oh selamat pagi Bapak Guru. Berkesankah hari liburmu? Oh ya boleh juga dibilang lumayan. Apa yang kalian kerjakan, ha? Praktik pelajaran ilmu teluh. Lalu bagaimana hasilnya? Sama sekali nol besar. Mungkin bahan-bahannya kurang lengkap. Sudah Pak, tidak ada yang kurang. Atau baca mantranya ada yang kelewat. Masa kami lupa, gengsi dong. Memangnya siapa yang kalian teluh, ha? Itu rahasia perusahaan. Ayo bicaralah yang terus terang. Bapak kepala sekolah. Hah? Wah, kalian memang keterlaluan. Yang penting di rapot dapat 7. Tapi mengapa mesti dia yang dibunuh? Lagi pula biar rambut bebas gondrong. Awas nanti saya laporkan ya. Biar polisi tangkap kalian semua. Silakan saja Bapak lapor. Kalau Bapak mau kami bikin praktek. Kalian memang kurang ajar. Sekali-kali mesti dihajar. Boleh saja Bapak ngehajar. Kalau memang mau modar. Semuanya jadi serba salah. Itu memang suatu resiko. Menyesal saya ngajar ilmu teluh. Mendingan Bapak pilih pensiun. Pensiun mah. Dasar murid tak tahu diri. Tak tahu rasa terima kasih. Mengapa Bapak mesti lapor? Bukankah kami mesti praktek? Praktek mah. Praktek ya praktek. Tapi bukan begitu. Tapi jangan kepala sekolah. Sudah Bapak jangan ikut campur. Nanti bisa saya yang disalahkan. Alah soal itu sabodoh. Kalian mulai makan guru ya. Memang begitulah manusia. Kalau mulai punya taring, siap makan siapa saja. Guru atau pak kepala, saudara atau tetangga, bahkan mungkin rakyat banyak. Begitulah manusia. Kalau sudah punya taring, siap makan siapa saja. Kamu waktu jajan di Kentucky. 3 minggu yang lalu aku ketemu kamu waktu nongkrong di Pacinko ya. 2 minggu yang lalu aku ketemu kamu waktu antri di bioskop. Dan 1 minggu yang lalu ketemu lagi waktu kamu bawa anjing. 6 hari yang lalu pikiran ingat kamu. 5 hari yang lalu niatin naksir kamu. 4 hari yang lalu mimpi ngelamar kamu. 3 hari yang lalu mulai gak sedap makan. 2 hari yang lalu mulai susah bobo. Lantas hari kemarin rindu setengah edan. Bener-bener aku gak nyangka kalau bakal ketemu kamu lagi di sini.
Nama kamu siapa sih? Rumah kamu di mana sih? Apa boleh aku namu nanti kalau malam minggu? Aduh sumpah mampus aku ngebet banget sama kamu. Taruh kata aja aku diterima sama kamu. Wah 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 wah. Bakal ku jamret kalung orang, lantas ku pasang di lehermu. Bakal ku copet duit orang, buat neraktir kamu sampai kenyang. Bakal ku curi mobil orang, buat kamu pelesiran. Dan kalau aku diringkus, lantas aku dipenjara. Nah itulah bukti nyata dari satu rasa cinta yang sungguh tiada taranya di seantero dunia. Wah, setuju? Kok bengong? Jawab dong. Iya. Setuju? Kok bengong? Jawab dong. Nama kamu siapa sih? Rumah kamu di mana sih? Apa boleh aku namu nanti kalau malam minggu? Aduh sumpah mampus aku ngebet banget sama kamu. Taruh kata aja aku diterima sama kamu. Wah, nggak tahu deh. Dek, tante lagi hamil. Batal aja deh. Didi benjol anaknya bego, bibirnya sumbing, matanya juling, tubuhnya krempeng, kurang gizi, mengkhawatirkan Organisasi Kesehatan Dunia. Banyak korengan dan di punggungnya ada pano besar membentuk gambar buaya. Itu pano. Si Didi pelajar SD Inpres tapi gobloknya kebangetan. Waktu guru bertanya padanya siapa Presiden Filipina, Didi cuma menjawab, Mangkos Pak. Ya, payah. Didi. Si Didi bukan guyon, emang keblek, kagak pernah ngapalin. Kerja sehari-harinya cuma minta duit main layangan. Blon. Padahal umurnya sudah hampir 18 tahun. Ya, itu sih super bego. Ibunya cuma penjual lotek kangkung dan rujak juga. Bapaknya cuma penjajah sumbu kompor dan karet kolor. Yang selalu berharap agar si Didi kelak bisa jadi pejabat tinggi. Tapi jangan korupsi. Thank you.
jauh. Didi baru duduk di bangku kelas 5 padahal di SD sudah hampir 11 tahun. Waktu Didi duduk di bangku kelas 4, Didi pernah disidangkan di BP4. Apa? Ini nih. Lantaran Didi bikin bunting putri Mr. Bejo yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Beca dan Bemo. Nah, gituan tahu bisa lagi. Waktu ditanya pencipta lagu Indonesia Raya aja, ngejawabnya Haji Oma Irama. Sulit kan kayak begitu. Itu mah adu domba atuh Didi. Tempo hari si Didi menangis lantaran si Bopi anjing kesayangannya ditembak mati oleh polisi sebab tanpa permisi berani gigit pantat ibu wali kota. Nah itu terjadi ketika ibu wali kota lewat di depan rumah si Didi, di mana pada waktu itu ibu wali kota jadi ketua tim penilai. Lomba kebersihan selokan antar kecamatan, lomba kesehatan kakus antar RW, dan lomba kebersihan belahan pantat anak-anak di bawah umur 13 tahun. Mau-mauan periksa yang begitu. Ibu sama Didi sama-sama aja kayak gitu. Ya nih. Tanya. Istriku tercinta, anakku tersayang. Ini hari Minggu, bagi tugas kita kerja. Bersihkan kaca rumah, sirami bunga di taman. Semua perabot dapur dibersihkan juga. Istriku tolong itu kursi di ruang tamu. Diatur jangan nampak berantakan begitu. Ingat selalu kursi jangan dianggap remeh, sebab kursi kerap datangkan malapetaka. Buktinya banyak orang punya kursi jadi tukang bohong. Banyak orang punya kursi jadi tukang todong. Banyak orang punya kursi jadi tukang colong. Gara-gara kursi jadi tukang itu dan ini. Ke atas menjilat, ke bawah menipu. Ketahuilah semua gara-gara kursi. Maka dari itu mari kita bagi tugas. Bersihkan semuanya dan tatalah yang rapi, terutama kursi agar tidak memusingkan. Terutama kursi, hati-hati dengan kursi. Istriku tercinta, anakku tersayang.
Ini hari Minggu, bagi tugas kita kerja. Bersihkan kaca rumah, sirami bunga di taman. Semua perabot dapur dibersihkan juga. Istriku tolong itu kursi di ruang tamu. Ditata jangan nampak berantakan begitu. Ingat selalu kursi jangan dianggap remeh. Sebab kursi kerap datangkan malapetaka. Buktinya banyak orang punya kursi jadi tukang bohong. Banyak orang punya kursi jadi tukang todong. Banyak orang punya kursi jadi tukang colong. Gara-gara kursi jadi tukang itu dan ini. Ke atas menjilat, ke bawah menipu. Ketahuilah semua gara-gara kursi. Banyak orang punya kursi jadi tukang bohong. Banyak orang punya kursi jadi tukang todong. Banyak orang punya kursi jadi tukang colong. Gara-gara kursi jadi tukang itu dan ini. Banyak orang punya kursi jadi tukang bohong. Banyak orang punya kursi jadi tukang todong. Banyak orang punya kursi jadi tukang colong. Gara-gara kursi jadi tukang itu dan ini. Banyak orang punya kursi jadi tukang bohong. Banyak orang punya kursi jadi tukang todong. Banyak orang punya kursi jadi tukang colong. Gara-gara kursi jadi tukang. Sebab doa dan nasihat orang tua lebih berharga bagimu dibandingkan dengan uang ratusan juta. Keikhlasan doa yang ada pada orang tuamu untukmu adalah satu hal yang lebih berharga dibanding dengan beberapa karung intan permata. Dengar baik-baik, Nakula. Anakku Nakula, dengarlah jantan, dengar pesan bapak ini ya Nakula. Sebentar lagi engkau genap 7 tahun dan sebentar lagi bapak masukkan engkau sekolah. Anakku Nakula, jika nanti kau sudah masuk sekolah, rajin-rajinlah belajar. Tuntutlah ilmu serta rancanglah cita-cita, kemudian gantungkan setinggi langit. Anakku ya Nakula, rancanglah cita-cita. Jadilah engkau kelak manusia yang berguna bagi nusa bangsamu. Tapi ingat satu hal yang paling penting, jangan sekali-kali kau mengharapkan untuk dapat kursi jabatan tinggi. Jika kiranya kelak kursi itu akan berubah menjadi pisau tajam yang mencabik-cabik moralmu. Anakku Nakula, ingatlah senantiasa pada pesan bapamu ini ya Nakula. Janganlah kau seperti remaja sekarang yang pada umumnya lebih sering mengutamakan nakal daripada belajar. Dan akibatnya banyak yang bodoh-bodoh. Efek lain, laris ijazah palsu. Dan para sarjana langgeng melempem. Dekatkanlah dirimu pada Tuhanmu ya Nakula, menyingkirlah dari segala apa yang dilarangnya. Setubuhi serta laksanakanlah dengan segala kesungguh-sungguhan apa yang diperintahkannya. Agar kau bahagia dalam hidup dan matimu ya Nakula.
amin. Tuhan itu pengasih, penyayang, bijaksana dan maha adil. Tetapi Tuhan juga bisa marah pada orang-orang yang kelewat ingkar. Apalagi musyrik dan kafir. Pesan yang paling penting untukmu ya anakku, kelak terus jujurlah dirimu biarpun miskin. Tanamlah dengan baik rasa cinta di hatimu untuk orang-orang yang terlantar dan tertindas oleh tingkah laku orang-orang yang besar dan ganas. Orang-orang besar yang rakus, orang-orang besar yang licik, orang-orang besar yang mementingkan diri sendiri, yang begitu dan yang begini. Bapak yakin kau mengerti? Bapak yakin kau mengerti? Tegakkan sampai tegak benar keadilan, tumbuhkan sampai tumbuh benar kebenaran, hidupkan sampai hidup benar demokrasi, bangun sampai kokoh benar hak asasi. Salahkanlah yang salah, benarkanlah yang benar, jangan pandang siapa, beranilah engkau, ya anakku. Kau adalah lelaki, meskipun kita pernah mendengar bahwa seorang lelaki tidak perlu terlalu banyak berkelahi. Tapi satu kali saja dalam hidup harus berkelahi untuk membuktikan bahwa kau seorang lelaki. Kali ini maju dan beranilah engkau. Tegakkan sampai tegak benar keadilan. Tumbuhkan sampai tumbuh benar kebenaran. Hidupkan sampai hidup benar demokrasi. Bangun sampai kokoh benar hak ajasi. Salahkanlah yang salah, benarkanlah yang benar, jangan pandang siapa, beranilah engkau. Nakula, ingat, namamu adalah Nakula. Makin tua dan berpenyakitan, pusing, gatal, flu dan asma, batuk-batuk juga. Penghuninya makin hari makin banyak saja. Penghuninya makin hari makin gila saja. Cara-cara hidupnya seperti cara setan. Hukum-hukum hidupnya seperti hukum hewan. Orang besar pintar kini makin ingkar. Orang-orang besar hebat kini makin jahat. Dengan daya pikir singkat ciptakan yang dahsyat. Orang lemah jadi korban dari kepintaran.
sekelilingku muncul orang-orang berwajah serakah, sementara dunia kini semakin rapuh. Aku satu di antara sekian orang lemah yang menjadi korban dari tingkah orang besar. Aku satu di antara penghuni dunia yang menjadi korban dari tingkah orang pintar. Dunia makin tua, makin berpenyakitan, manusianya makin gila, makin lupa daratan. Namun apa boleh buat, semua sudah kodrat. Wahai orang-orang besar, song-songlah kiamat. Namun apa boleh buat, semua sudah kodrat. Wahai orang-orang pintar, siap song-song kiamat, song-song kiamat, song-song kiamat, song-song kiamat. Cara hidupnya seperti cara setan, hukum-hukum hidupnya seperti hukum hewan. Orang-orang besar pintar kini makin ningkar. Orang-orang besar hebat kini makin jahat. Dengan daya pikir singkat ciptakan yang dahsyat. Orang lemah jadi korban dari kepintaran. Di sekelilingku muncul
Orang-orang berwajah serakah, sementara dunia kini semakin rapuh. Aku satu di antara sekian orang lemah yang menjadi korban dari tingkah orang besar. Aku satu di antara penghuni dunia yang menjadi korban dari tingkah orang pintar. Dunia makin tua, makin berpenyakitan, manusianya makin gila, makin lupa daratan. Namun apa boleh buat, semua sudah kodrat. Wahai orang-orang besar, song-songlah kiamat. Namun apa boleh buat, semua sudah kodrat. Wahai orang-orang pintar, siap song-song kiamat. Song-song kiamat. Song-song kiamat. Song-song kiamat. Jangan sewot ya tem ya, berani AIDS aku tidak serong. Percaya ya syukur, gak percaya ya mesti, pacarku cuma kau satu-satunya. Aduh sorry tem, jangan tuduh aku bosan, jangan tuduh segala rasaku berkurang. Aduh sorry tem, jangan tuduh aku serong, sumpah mampus aku gak ngapelin orang lain. Yo, sumpah mati aku gak ngapelin Vina Panduwiranta, sumpah mati aku gak ngapelin Cinta Miatma Diwirya, sumpah mati aku gak ngapelin Maya Romansa, sumpah mati aku gak ngapelin Hetty Kusmanto. Oh, we'll be right back.
saritem senyum dikit dong tem. Lihat kamu cemberut aku pingin kentut. Aduh saritem dengerin aku ya tem ya, biar jelas benar alasannya. Semalaman aku dilanda musibah, disergap dan diperkosa banci-banci. Ya saritem tolonglah pinjemin aku modal dikit buat bayar kelompok tukang bantai. Ya aku janji tem bakal balas dendam, biar banci-banci itu pada tahu rasa. Aku janji tem bakal balas dendam, biar banci-banci itu pada jera. Oh, aku ingat tampangnya ada yang seperti Bagio. Aku ingat tampangnya ada yang seperti Benyamin. Aku ingat tampangnya ada yang seperti Gepeng. Aku ingat tampangnya ada yang mirip Pangeran Charles tem. Tem 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 saritem, moga moga kau percaya, aku berniat bakal balas dendam. Beri aku cupang 19 di jidat, biar lebih tajam pikiranku, biar lebih paten siasatku, biar lebih mantap rencanaku, biar tenang aku konsentrasi. Biar tenang aku ngatur semua. Pertama kali ku jumpa kamu tanpa kompromi lagi tak di. Saya tidur, aduh malasnya makan, karena pikiranku mabuk sama kamu. Tak bedanya aku dengan semut yang selalu merubung bila ada gula. Jujur aku berkata, kamu seperti gula yang tak pernah hilang rasa manisnya. Dimana, dimana ada gula, disitu pasti ada semut. Dimana, dimana ada kamu, disitu pasti ada aku. Dimana, dimana ada gula, disitu pasti ada semut. Dimana, dimana ada kamu, disitu pasti ada aku. Sama sekali aku tak mimpi kalau kamu akan bisa aku miliki. Ku cinta sampai mati, ku sayang sampai mati. Celakalah bila aku cuma dusta. Musik.
Lagu subuh. Pukul satu dini hari, jalan-jalan sepi, lampu-lampu mati. Si Sarip tukang beca cemberut sendiri. Oh, kesal menunggu pagi. Nyi Salamah terbangun, tertawa nyaring sekali lalu menggeliat-geli di warung kopi. Konon katanya Nyi Salamah mimpi pantat dijilatin sapi. Geli. Lalu membuat secangkir kopi karena angin malam yang dingin menusuk sendi. Pukul setengah dua datang ibu tua renta penjual serabi gula. Menggendong harapan pasti habis jam 6 pagi nanti. Sementara aku bingung karena hati bertanya jam berapa dia tidurnya. Ku tanya dan ku coba tanya. Bukan jawab yang ku dapat tapi keluh yang ku dengar. Ibu-ibu tua renta penjual serabi gula berkata seada-ada. Saya sulit istirahat, hidup seperti celaka. Di kota rasa tersiksa namun tak ada pilihan. Karena di kampung menantu ditembak mati. Akhir dari saling maki dan awal dari main ceki. Sawah jadi terbengkalai dan anak-anak tak tahu kemana pergi. Perlahan-lahan ditiupnya api. Dan di raut wajahnya yang pasti nampak jelas. Kampung yang aman menjadi impian sepanjang hari. Pukul dua dini hari jalan-jalan makin sepi. Mobil pun hanya lewat sekali-kali. Kang Yayat bekerja malam, pulang berjalan sendiri. Ingin sekali bisa menggendong bayi di siang hari. Dan rindu sungguh bercanda dengan anak-anak sendiri. Sembari nguap dan ngantuk membawa sate sepincuk dan nasi beras merah yang sejuk. Pukul setengah tiga Mang Ati berbaju batik kembang-kembang biru mirip seragam korpri. Berangkat kerja dan mampir di warung kopi di simpang jalan yang sepi. Menggigil tangan meronta hati yang sungguh masih ingin sekali kuat-kuat memeluk istri. Lalu datang Mang Dudung berkerudung sarung sesak nafas batuk-batuk lantaran sakit paru-paru. Ditambah lagi kena angin dingin malam musim kemarau yang menggelitik hati masih ingin mendekap lagi sang istri. Ada pilihan karena hidup hanya pengembaraan dan dalam pengembaraan apapun bisa berlangsung. Pukul tiga dini hari mulai ramai di mata. Mang Idrus pergi belanja dengan sepeda ban tua. Lampunya kelak-kelik melukiskan hati yang bingung karena warung tak mendatangkan untung. Hanya capek dan lelah, hanya sumpah dan serapah dagangan sulit dijual karena harga semakin mahal. Ya, Mang Idrus bingung mempertahankan diri yang terjepit sementara hati sudah terlanjur dan percaya bahwa dunia sudah tua. Pukul 4 dini hari, aku tertidur dan luput dari mimpi. Tidak tahu lagi apa yang terjadi di simpang jalan sepi. Aku tertidur dan luput dari mimpi. Tak tahu lagi apa yang terjadi di simpang jalan sepi. Aku tertidur dan luput dari. Diri jadi tamu di setiap sudut kota antara Surabaya
Semarang dan Bandung, tapi cintaku cari di Jakarta. Cari mesum, oh lewat senyum, lewat senyumku mencari mesum. Tak selamat diri dari akibat cinta, sama buruknya seperti dalam dongeng. Di mana orang sering melakukan cinta, akibatnya kena sakit kelamin. Raja singaku lantaran mesum, lantaran mesum ku raja singa. Naik ranjang turun ranjang, saban malam program goyang. Yang naik ranjang turun ranjang, kutu-kutu pun menggerayang. Aku telah tempatkan tubuh jadi tamu di setiap prostitusi. Antara doli Sunan Kuning dan Saritem, tapi sakit menyerangku di kali jodoh. Sakit anuku, anuku sakit. Sakit anuku, anuku sakit. Cinta sama buruknya seperti dalam dongeng-dongeng. Di mana orang sering melakukan cinta, akibatnya kena sakit kelamin. Raja singaku lantaran mesum ku raja singa. Naik ranjang turun ranjang, saban malam program goyang. Yang naik ranjang turun ranjang, kutu-kutu pun menggerayang. Aku telah tempatkan tubuh jadi tamu di setiap prostitusi. Antara doli Sunan Kuning dan Saritem, tapi sakit menyerangku di kali jodoh. Sakit anuku, anuku sakit. Sakit anuku, anuku sakit. Dengan modal bisa baca dan dua mata yang normal serta pikiran yang sehat, aku bisa tahu segala cerita yang terjadi. Koran, majalah, radio dan televisi, mass media sumber segalanya. Keanehan, keajaiban, suka duka dan sebagainya. Di sana sini terkabar cerita peperangan,
berita tentang kelaparan, tentang terorisme dan bencana lainnya. Ada bapak perkosa anaknya, ada ibu lahirkan bayi kembar hewan, ada anak membunuh orang tua kandungnya. Sungguh meresahkan. Ada usaha jual beli bayi, apalagi ekspor perempuan. Ada pegawai sikat duit negara, perampok merampok lalu membunuh. Keji. Kemajuan teknologi memang mengesankan. Tentang komputer, tentang ruang angkasa, tentang nuklir, rudal dan tetek bengek. Memang dunia selalu berubah dari abad ke abad, yang mencakup rasa bangga, dan ada juga yang mengurut dada. Manusia kian maju dan modern, tapi kadang tinggalkan rasa kemanusiaan. Yang seolah manusia bukan manusia lagi, ambisi dan emosi angkara murka. Manusia makin maju dan modern, tapi kadang tinggalkan rasa kemanusiaan. Yang seolah manusia bukan manusia lagi, ambisi dan emosi angkara murka. Jakarta, selamat pagi. Andai saja aku bisa lihat mukamu, aku ingin tahu apakah kau menangis, tertawa atau cemberut. Bila di banyak perempatan becak berjubel dan tukang becak ngedumel, lantaran ruang gerak makin sempit, serta tak jarang pula kena bentak petugas bila nongol lebih sedikit saja dari batas. Atau bila di banyak pasar becek, pedagang bermodal kecil murung, lantaran hilang untung disebabkan terlalu banyak petugas. Jakarta, selamat siang. Siang. Andai saja aku bisa lihat mukamu, aku ingin tahu apakah kau menangis, tertawa atau cemberut. Bila di saban hari banyak penumpang taksi mengeluh, lantaran oleh sopir taksi dibawamu terjauh hingga mesti bayar dua kali lipat, disebabkan oleh argo yang asik meloncat-loncat. Atau bila di banyak bis kota seringkali penumpang kehilangan dompet lantaran dijepit rombongan copet, adakah kerjasama yang baik dengan pengemudi? Wallahu a'lam bishawab. Jakarta, selamat sore. Andai saja aku bisa lihat mukamu,
aku ingin tahu apakah kau menangis, tertawa atau bila di jalan-jalan utama, kendaraan berbagai macam merek berdempetan dan melahirkan banyak polusi. Serta tak jarang pula pengemudi yang buru-buru melanggar peraturan lalu lintas. Terjadilah pengejaran oleh polisi. Tapi sayang, seribu kali sayang. Lantaran sidangnya berjalan cepat, penyelesaian hukuman di... lakukan dengan pembayaran denda gaya slip. Jakarta, selamat malam. Andai saja aku bisa lihat mukamu, Jakarta, oh, aku ingin tahu apakah kau menangis, tertawa atau cemberut. Bila di banyak klub malam, bapak-bapak lupa sama anak dan istri, ibu-ibu lupa sama anak dan suami, janda-janda muda ngegaet anak-anak SMA, hansip kerjasama dengan maling dan sebagainya. Tak lupa juga tentang peristiwa rutin yang berlangsung terus, serta aman tentram di Taman Impian Jaya Ancol. Pasangan mesum asyik di saban sudut. Nah, ada yang nyender di batang pohon kelapa, ada yang bikin mobil goyang-goyang, dan ada pula yang rendam di air laut sepaha sembari berbuat porno. Jakarta, Jakarta, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Jakarta. Andai saja aku bisa lihat mukamu, aku ingin tahu apakah kau menangis, tertawa atau cemberut. Benarkah seumur hidupmu belum pernah bercinta, serta belum pernah disentuh pria? Benarkah kau masih nona serta belum jadi nyonya? Benarkah kau tidak beranak tiga? Maafkan bila aku bertanya, karena zaman sekarang gadis sulit dijamin. Maafkan bila aku bertanya, wajar sajalah bila aku curiga. Karena bibirmu di mataku seperti bibir yang pernah dicium 1001 kali. Dadamu di mataku seperti dada yang pernah ditindih 1001 kali. Jawablah dengan sejujur hati, ingatlah berdusta itu dosa. Cobalah bilang berterus terang, sekali bilang cinta aku tetap cinta. Asalkan kau tidak mencoba memalsukan data, sungguh mati aku tak suka itu. Biar kau janda lapuk aku tak peduli, tapi syarat resiko dapur dipotong. Maafkan bukan aku Yahudi yang terkenal pelit setengah mati. Maafkan bukan aku Yahudi, ini hanya perhitungan ganti rugi.
di du di du di du di da 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 di di da di da di da du du di da du di da da da. Maafkan bila aku bertanya, sebab zaman sekarang gadis sulit dijamin. Maafkan bila aku bertanya, wajar sajalah bila aku curiga. Karena bibirmu di mataku seperti bibir yang pernah dicium 1001 kali. Dadamu di mataku seperti dada yang pernah ditindih 1001 kali. Jawablah dengan sejujur hati, ingatlah berdusta itu dosa. Cobalah bilang berterus terang, sekali bilang cinta aku tetap cinta. Asalkan kau tidak mencoba memalsukan data, sungguh mati aku tak suka itu. Biar kau janda lapuk aku tak peduli, tapi syarat resiko dapur dipotong. Maafkan bukan aku Yahudi yang terkenal pelit setengah mati. Maafkan bukan aku Yahudi, ini hanya perhitungan ganti rugi. Ya itu. Maafkan bukan aku Yahudi yang terkenal bengkok setengah mati. Maafkan bukan aku Yahudi, ini hanya perhitungan ganti rugi. Ya itu. Maafkan bukan aku Yahudi yang terkenal kikir setengah mati. Sabodo.
bodoh. Bodoh. Kurang lebih 25 tahun yang lalu, di Bandung lahir seorang anak laki-laki yang pada akhirnya memiliki nama Edi Bahri Ngelantur Rahman. Edi Bahri lahir di gang kecil yang sebagian besar penduduk wanitanya berpencaharian melacur. Edi Bahri besar di gang kecil yang sebagian besar penduduk lelakinya berpencaharian mencuri. Edi Bahri sakit di pondoknya, meraung saban hari dan kencing nanah. Akibat terlalu lama berkelana, berlabuh dan berlabuh dari satu anu ke anu lainnya. Edi Bahri mati di pondoknya 10 November 82, dan menjelang napas terakhirnya Edi Bahri masih sempat menyanyikan lagu Bengawan Solo. Dan sedikit sekali amanatnya kubur kenaku di taman makam pahlawan. Bahri, Bahri rusak. Kurang lebih 25 tahun yang lalu, di Bandung lahir seorang anak laki-laki yang pada akhirnya memiliki nama Edi Bahri Ngelantur Rahman. Edi Bahri lahir di gang kecil yang sebagian besar penduduk wanitanya berpencaharian melacur. Edi Bahri besar di gang kecil yang sebagian besar penduduk lelakinya berpencaharian mencuri. Ya. Edi Bahri sakit di pondoknya, meraung saban hari dan kencing nanah. Akibat terlalu lama mengembara, berlabuh dan berlabuh dari satu anu ke anu lainnya. Edi Bahri mati di pondoknya 10 November 82, dan menjelang napas terakhirnya Edi Bahri masih sempat menyanyikan lagu Bengawan Solo. Dan
sedikit sekali amanatnya. Kuburkan aku di taman makam pahlawan. Serintil semula cuma anak desa yang taat beragama, tapi sampai di kota Serintil lupa segalanya. Serintil, manakah kerudungmu? Mana baju kurungmu? Mana rambut panjangmu yang dulu menggodaku? Serintil, demi mengejar dunia serta kenikmatannya lupa segalanya. Serintil, siapa bisa duga, berpose di depan kamera, sutradara yang menuntut segalanya. Serintil, pamer paha dan dada, lupa ajaran agama, demi mengejar dunia Serintil lupa segalanya. Serintil ya Serintil, Serintil ya Serintil, Serintil ya Serintil. Aduh du du du, du 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 adu, aduh du Serintil. Aduh du du du, du 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 adu, aduh du du Serintil. Agama tapi sampai di